Nah, ini dia. Oh my god, oh my god, oh my god. Dia sudah menyatu dengan alam. Terlihat di situ tuh. Tadi aku ngeliat apa ya? Oh my god, ini apa ini, teman-teman? Kita nyalakan coba, bismillahirrahmanirrahim. Wow, masih ada tanda-tanda hidup, teman-teman. Kita coba basurnya seperti apa. What? What the hell? Ih, basurnya apaan kayak gini? Ada manis-manisnya. Yo, halo teman-teman semuanya, kembali lagi di YouTube my channel Holy Peter. Jadi teman-teman, ini edisi spesial nih. Kali ini aku facecam setelah berpuluh-puluh tahun sebelum aku hidup. Aku belum pernah facecam ya, enggak lah. Sebelumnya pernah facecam tapi udah tahunan lalu. Bang. Jadi di video kali ini aku bakalan merombak sebuah bus di bawah kita itu tuh. Nah, itu ada sebuah bus yang benar-benar terbengkalai, teman-teman ya. Okay. Busnya itu udah karatan, udah penyok, udah bodinya rusak, bannya bocor, velgnya rungsek, pintunya udah kresek-kresek. Waduh, ini udah serba minus deh, teman-teman. Nah, di sini Mas Bayu dari sudut pandang atas jembatan ya, karena ini kendaraannya ini berada di bawahnya. Oke, kita coba samperin kali ya. Kita coba samperin melewati jalanan turunan aja, teman-teman. Jangan lompat ya, karena Mas Bayu ini belum bersertifikasi lompatannya. Oke, kita di sini di bawah jembatan ini sebenarnya memang ada jalan ya, teman-teman, kalau kalian tahu. Nah, ini dia. Oh my god, oh my god, oh my god. Wow, ini bus apa, teman-teman? Wow, ini bis Jet Bus 5 loh, padahal ini bus terbaru, bus Jet Bus 5 yang baru rilis, belum ada setahun atau udah ya setahunan lah, tapi udah seterbengkalai ini, teman-teman. Oh my god, dia sudah menyatu dengan alam. Terlihat di situ tuh, what the hell. Dedaunan pepohonannya menempel dengan bisnya. Batang-batangnya juga ikut tumbuh di dalamnya. Oh my god, enggak gitu juga sih. Ya, di sini bodinya terlihat sudah karatan banget dan oh my god, ini benar-benar rusak lah, amburadul. Nah, jadi rencananya nih kita akan tadi aku ngeliat apa ya? Oh my god, ini apa ini, teman-teman? What the hell? Itu coretan apa, cuy? What? Ini ada yang milok tampang wajah tersenyum, teman-teman. Wajah tersenyum dengan apa itu ya? Kita positive thinking aja, itu sebuah tangan dengan kepala. Ya bingung lah aku. Ya, di sini rencananya kita bakalan merestorasi, merombak tampilan bus ini menjadi seperti baru, teman-teman. Mengubah 180 derajat sentimeter. Tepat sentimeter. Oke, pertama-tama kita coba masuk dulu ya ke dalam bisnya, karena kita belum tahu nih bisnya ini masih berfungsi hidup atau tidak. Oke. Di sini kita coba nyalakan mesinnya. Oh my god, hujan. Tambah kotor dan kendaraan. Kita nyalakan coba, bismillahirrahmanirrahim. Wow, masih ada tanda-tanda hidup, teman-teman. Masih nyala ya. Terus kita lanjut. Gas. Oh my god, mesinnya masih berfungsi, setirnya juga, teman-teman. Sen, lampu semuanya masih pada fungsi, teman-teman. Oh my god, ini sebuah harta karun untuk kita ya. Ternyata bus yang seterbengkalai ini masih ada tanda-tanda kehidupan, ternyata masih bisa dipergunakan sebenarnya. Dan kita coba basurinya, teman-teman, karena ini ada corongnya, ini keren banget. Corongnya corong atas ya, ada dua double cortas. Kita coba basurinya seperti apa. What? What the hell? Ih, basurinya apaan kayak gini? Wah, basurinya rusak, teman-teman ya. Basurinya udah bener-bener harus kita ubah juga. Ini harus kita ubah menjadi basuri V10 kalau bisa. Basuri keduanya juga. What the hell? Ini Aduh. Ini nggak enak banget, teman-teman, didengarnya ya. Ini udah kayak pianika nggak sih? Ini bener-bener basurnya bener-bener harus kita ubah juga. Pokoknya kita ubah secara keseluruhan menjadi bener-bener bus yang dikagumi seluruh masyarakat lapisan Indonesia, teman-teman. Oke. Kita langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Kita jalan.
kita ke gigi satu ya. Nice. Oh my god, itu bodinya juga ada yang hitam, teman-teman, udah ngeblank. Oke, kita ini agak susah, teman-teman, jalanannya memang soalnya sekecil ini ya. Nah, kan nggak dapet, kita harus mundur. Kita harus bawa ke bengkel, teman-teman. Kita akan restorasi secara keseluruhan. Tebang. Oke, ini buat parkir begini aja ribet banget ya. Oke, sip. Oh my god, kacanya juga pecah, teman-teman. Nggak kuat. Kacanya juga ternyata, waduh, bener-bener kacau tuh. Di jendelanya dicoret. Kacau. Oke, kita di sini kita harusnya belok putar balik. Ini bisa keputar balik kayak. Itu siapa coba yang milok itu ya, teman-teman ya. Aneh banget. Oke, kita dapat nggak nih? Oh, nggak dapat. Sip. Kita lanjut bawa ke bengkel, teman-teman. Ini benar-benar harus kita perbaiki, kita ubah secara keseluruhan. Kita bawa ke bengkel terdekat, teman-teman ya. Bengkel terdekat di sini ada bengkel Maju Bersinar. Siap. Oh my god, ini ada apa ini, macet-macet. Oh. Ada tragedi kah? Tragedi ini kayaknya di depan nih. Itu ada truk kontainer. Truk gandeng. Kita tunggu kereta dulu, teman-teman. Oke, ini kita gimana lewatnya? Coba dihalangin seperti ini. Terobos aja lah ya. Nah. Walaupun karatan-karatan begini masih ada tenaganya ya untuk menabrak. Kita lanjut. Di sini kita harusnya belok kiri yang di depan tuh. Nah, ini. Sip. Sip, di sini kita masuk ke bengkel. Oh, ternyata ada bis juga tuh yang baru selesai kayaknya tuh direnovasi. Di sini kita masuk ke bengkelnya, teman-teman. Di situ buka ya, ada bengkelnya, garasi. Kita akan masuk ke garasi setelah masuk ke bengkelnya. Sip. Oke, ini dia, kita sudah ada di bengkelnya. Dan itu ada Mas Bayu juga sedang mengelap-ngelap. Oh, oke. Lap itu saja, Mas, jangan lap yang ini. Karena itu mau dilap apapun itu sudah ternodai, Mas. Oke, di sini kita pertama-tama langkah yang paling awal sih sepertinya harus memperbaiki bagian-bagian body yang penyok ini dulu, teman-teman. No. Penyoknya ini sudah kacau parah ya, kacau tuh. Seperti kaca yang tadi ya, kacau. Nah, ini benar-benar udah banyak penyoknya lah. Pertama-tama kita perbaiki dulu penyoknya seharga 37.000. Waduh, kita nggak bisa nonton iklan lagi. Oke lah, 37.000 ya. Nggak masalah, kita perbaiki. Dan body-body penyoknya sudah terperbaiki secara keseluruhan. Ini untuk secara penyok ya. Kita lanjut. Setelah itu kita ubah livery-nya, teman-teman ya. Karena ini bodinya ini, livery-nya ini benar-benar karat. Dan kita harus benar-benar ubah menjadi livery terbaru yang cocok dengan Jetbus 5. Dan yang cocok dengan Jetbus 5 ini, kita coba buka galeri dulu ya. Yang paling cocok itu Maudi, teman-teman. Oh my god, jadi kembali seperti baru. What the hell, ini belum dipasang aksesoris apapun loh, tapi ini udah kelihatan seperti bus-bus yang banyak digemari gitu. Oke, kita langsung apply, kita terima biaya renovasi senilai 15.000, boleh. Lanjut, kita tambahkan aksesorisnya, teman-teman ya. Yang pertama kita aksesoris bagian bumper bawah, kita kasih winglet. Wingletnya yang ini saja, teman-teman. Udah ditambah sama boneka ya ternyata ya. Lanjut, bumper nggak perlu lah, bumper ini kayak mau acara nikahan. Dan lampu sennya kita pakai sen ngalir pastinya, gokil. Walaupun ini ya seperti kurang habis gitu, bolehlah, nggak apa-apa. Lanjut,
bagian kepet. Oke, kepetnya kita pakai yang depan belakang lah ya. Tapi ini bannya seperti ngebug gitu, teman-teman. Seperti nggak pas gitu ya. Tapi ya it's okay lah. Mungkin nanti di gameplaynya beda lagi. Kita kasih kepet dengan warna hijau ya, biar sama dengan hijaunya yang mana ya? Biar sama dengan livery-nya. Sama ini juga yang belakang. Dan kanan kirinya juga. Sip. Wow, untuk kepet aja harganya udah memakan biaya yang lumayan ya. Oke, boleh, nggak apa-apa. Yang tadi winglet ternyata udah termasuk corong basuri, teman-teman ya. Lupa aku. Nah, kalau kita beli winglet 1 belum termasuk basuri bawah. Nah, kita beli winglet 3 udah termasuk corong bawah, mantap ya. Jadi corongnya jadi 4, mantap banget. Lanjut. Kita ubah bagian belakangnya. Pertama exhaustnya atau knalpot. Knalpotnya ini seperti ngebug juga. Ini nggak pas dengan body. Tapi it's okay lah. Kita coba tes. Oh, ini yang kedua seperti itu. Wah, yang pertama aja teman-teman ya, lebih realistis. Lanjut, bumper nggak perlu lah. Turn signal. Iya, yang ini sen ngalir. Lanjut, kita kasih spoiler. Waduh, spoiler ini terlalu balap banget ya. Jangan terlalu balap-balap kayak. Nah, begini aja nih. Yang dua aja ini biar ada pasangannya. Dan untuk raknya nggak perlu lah, karena kita kan bukan mau mudik ya. Ini hanya untuk bikin ganteng aja. Oke, untuk bagian aksesoris sudah selesai, tinggal bagian aksesoris pada lampu-lampuannya. Nah, ini nih yang belum, yang bikin keren. Lampu-lampuannya kita pakai strobo. Wow, ini boleh nih strobonya. Kita bikin strobo numpuk, teman-teman. Terus ini kok begini doang ya? Warnanya putih doang. Oke lah, it's okay. Yang ini, terus ini strobo. Oh, ini strobo lampu nih sekalian nih. Nah, ini boleh nih kelap-kelip. Terus strobo atas. Wow. Ini kita udah jadi beneran strobo numpuk ya. Boleh. Kita pakai yang pertama aja. Dan warna hijaunya kita ganti jadi kuning. Biar hijaunya udah dari livery-nya aja. Lanjut samping. Oh my god, ini bener-bener teman-teman ya. Untuk bagian depannya aja udah serame ini strobonya. Gokil. Mendingan yang pertama nih, kedap-kedip. Nah, tapi kedap-kedipnya terlalu riweh. Jangan terlalu riweh-riweh amat kali ya. Tapi memang seperti ini sih, kebanyakan pada kedap-kedipnya itu begitu cepat. Nah, ini boleh lah. Oke lah. Lanjut bagian strobo sampingnya. Wah, ini ngebug, ini nggak perlu. Bagian atasnya juga nggak kelihatan. Bagian bawahnya. Nah, ini untuk bagian strobo dalam ban. Kita bikin kedap-kedip juga. Oke lah, kita kasih yang pertama aja. Lanjut bagian belakangnya, teman-teman ya. Dan di bagian belakangnya ini, oh, strobo bawah, teman-teman, gokil. Ini lampu bawahnya keren. Oke, kita langsung pilih ini aja. Dan strobo belakangnya untuk bumper, untuk lampu. Dan ini nggak ada hasil, nggak kelihatan. Oke, ini untuk strobo ngalirnya bagian belakang. Kita pilih yang paling banyak gerak, mana nih? Ini terlalu aktif. Ini boleh, sama aja sebenarnya. Dan untuk ini nggak ada juga strobonya, mungkin sudah diwakilkan oleh ini. Nah, oke, seperti ini teman-teman ya. Ini udah keren banget. Warna hijaunya kita ganti jadi kuning. Nice.
Sip. Untuk strobo atau perlampu-lampuannya sudah clear ya teman-temannya. Ini hasilnya sudah seperti ini. Cuman ini kok kayak masih kurang apa ya? Bagian sampingnya ini kayak masih kurang teman-teman. Tapi kita udah nggak bisa nambahin lagi. Oh, ini udah jadi kedap-kedip warna-warni tuh bagian ban. Oke, lanjut. Setelah dunia perlampuan kita sudah clear, kita lanjut ke bagian bannya. Ini bannya sangat-sangat basic ya. Hanya berupa ban bawaan mungkin ya. Oke, kita pilih pelek yang mana ya? Ini enggak. Oh my god, ini bagus nih teman-teman nih. Warnanya matching dengan livery-nya. Kita coba ini. Tapi depannya mungkin kita bedain. Depannya pakai ini. Nice. Depannya ini, belakangnya ini, teman-teman. Gimana? Warnanya juga matching lagi dengan livernya. Gas ya. Lanjut, sudah jadi seperti ini, kita perbaiki interiornya. Oke, siap. Yang pertama, bagian dashboardnya. Oh my god, ini apa ini? Jelek ah, jelek, jelek, jelek. Bikin jelek suasana. Nah, ini aja lah, topi aja lah, buat rame-ramein doang. Dan untuk ini hordeng ya. Ini hordeng, kita pilih. Waduh, warnanya nggak ada warna hijau, teman-teman. Kita pilih warna ini aja deh. Dan untuk gantungannya, wow, Doraemon. Doraemon beserta tambahannya, boleh, ini bagus. Sip, kita udah gini aja, teman-teman. Hampir dikit lagi tuh aku nggak, duit aku kurang gitu dikit lagi. Tapi untungnya cukup dan ada biaya ekstra diskon. Alhamdulillah. Kita ubah yang paling fundamental dulu nih. Tadi lupa nih, yaitu basurinya teman-teman ya. Ingat tadi basurinya aku baru nginget. Jelek banget dan udah kayaknya kemasukan air, ketabrak, keinjek. Bagian atas nggak mungkin keinjek ya. Oke, kita coba denger ulang ya. Walaupun walaupun pusing aku denger ya. Ini benar-benar udah harus kita ganti teman-temannya karena ini benar-benar merusak suasana dan merusak pendengaran kita gitu. Oke, kita ganti. Nah, Kiyomete Bus tapi nggak ada judulnya nih. Kita harus coba dulu nih. Mau mere. Sebenarnya kurang nyaring ya, tapi it's okay lah. Ini untuk opsi pertama. Opsi keduanya kita coba pakai yang lebih nyaring lagi, itu kurang nyaring itu. Ini apa nih? Happy, yang penting happy. Boleh, tapi kayak kurang kenceng gitu deh basuri-basurinya ya. Mungkin karena belum V terbaru ini, masih versi lawas ini. Nah, ini Saturn. Kita pakai basuri Saturn aja, teman-teman. Kayak gimana nih basuri Saturn? Nice. Ini akan kita jadikan basuri andalan kita ya di jalanan. Oke, mantap. Kita deal, kita bayar. Oke. Oke, panjang juga itu basurinya, teman-teman. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Bis yang tadinya sangat buluk, in the kumel, in the black, in the house. Apa sih? Jadi bus seperti ini kita langsung coba aja, teman-teman. Kita coba di jalanan. Akan jadi seperti apa? Kita coba di jalanan Malang ya, karena ini pusatnya bus-bus terbaik, anjay. Oke. Pertama-tama, oke, bannya bener ya. Ternyata hanya di garasi aja sedikit kebak. Dan aslinya tuh sebenarnya bagus bannya. Gokil. Kita coba pakai nyalain basurinya, teman-teman. Oh my god, nyalain lampu, segala perlampuan, what the hell. Seganteng ini, corongnya udah double, cortas, corbau, corong atas, corong bawah. Basurinya juga kita coba ya. Oke,
berfungsi ya teman-teman ya. Basurinya berfungsi normal, kita langsung coba jalan keliling sedikit. Kita coba bawa bus ganteng ini keliling kota Malang. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, mantap banget ya suaranya juga. Sip. Ini orang-orang bakalan kaget teman-temannya harusnya ketika melihat bus seganteng ini lewat di depannya. Oh my god, suara azan teman-teman. Oh my god, oh my god, oh my god. Jangan basuri dulu. Kita respect. Sip, suara azannya udah hilang. Kita coba basuri teman-teman ya. Ih, gokil. Wow, kita ternyata langsung di tol Malang ya. Oke lah, gak apa-apa lah. Kita coba lewat tol Malang. Oh my god, ini bisa keren banget teman-teman. What the hell. Beri rating bagaimana dari kalian. Berapa nilai yang pantas untuk bis rombakan, dari bis rongsok, dari bis jelek lah jadi bis seganteng ini teman-teman. Bagaimana penilaian kalian? Silakan komen di kolom komentar. Oke, kita coba bawa masuk ke dalam jalan tol. Kita sambil nyalakan basuri, basuri andalan kita. Oke. Sip. Oke, bayar gratis dan wow, kita rame ya pakai basuri lagi masuk tol kayak gini teman-teman. Oke, mungkin kita sampai sini saja karena kita udah coba bawa-bawa bis ini dan juga sudah jadi bisa seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, mungkin videonya kita sampai sini saja dulu ya. Terima kasih sudah menonton video ini dan terima kasih sudah menemani aku merombak bus yang tadinya bus amburadul menjadi bus luar biasa seperti ini. Ya, jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe pastinya. Dan berikan tanggapan kalian tentang bus yang aku rombak menjadi seperti ini. Silakan komen di kolom komentar ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.